Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bergabung bersama kami pada hari ini. Selamat hari Minggu pada untuk Tribuners pada hari Minggu ini spesial karena kami akan menemani Anda dengan dialog yang sangat istimewa pada hari ini. Seperti biasanya, setiap pukul 1 kita akan berbincang tentang buku Sastra Rempah. Karena berbicara soal Sastra Rempah memang tidak akan pernah ada habisnya. Setiap wilayah memiliki kisah. Dan ini minggu yang berlimpah karena ada 3 narasumber yang dapat bergabung pada hari ini. Pada perbincangan kali ke-12 ini, saya telah bersama Profesor Dr. Mokhtarun dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Kemudian juga ada Ibu Dr. Siti Gomo Atas dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang tidak kalah spesial juga hadir bersama kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Yeni Artanti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat siang, Pak Harun, Ibu Siti, dan Bu Yeni. Selamat siang. Selamat siang. Kita dalam keadaan sehat selalu, dan semoga Tribuners yang menonton pada hari ini bisa menyaksikan tayangan ini sampai habis ya. Jadi Tribuners, ketiga narasumber ini akan mengajak kita berkelana dari Aceh, singgah ke Betawi, dan kemudian jauh melesat ke Pulau Run. Pengelanaan itu ditulis menjadi hasil penelitian yang harus dibaca. Yang pertama yakni Landa dalam memori kolektif orang Aceh antara ideologi dan kekuasaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Mokhtarun dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Kemudian ada karya artikel ilmiah yang berjudul Bir Peletok sebagai minuman rempah dalam perspektif komunikasi lintas budaya yang ditulis oleh Ibu Dr. Siti Gomo Atas dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yakni Manikam Terlupakan Penghasil Pala Pulau Run yang ditulis oleh Ibu Dr. Yeni Artanti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan Tribuners, tiga hasil penelitian itu termuat dalam buku Sastra Rempah. Sastra Rempah yang diterbitkan oleh Kamisius. Buku ini tebal lebih dari 900 halaman yang merupakan buah pikir dari 64 penulis yang menghasilkan 43 artikel ilmiah. Spesialnya, dalam buku ini merupakan karya dari akademisi dari Aceh hingga Papua yang berkolaborasi mengangkat penelitian tentang sastra rempah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Prof. Harun. Selamat siang, Pak Harun. Selamat siang, Mbak Christine. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, Bapak? Boleh disapa pemirsa yang sedang menonton tayangan pada siang hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari bergabung dengan kami yang sebentar lagi akan menceritakan sekilas tentang bagaimana dunia rempah mulai dari Aceh, ya nanti ke Yogyakarta dan selanjutnya ke Pulau Run. Yang ya, saya, baik Bapak. Bagaimana? Baik. Saya lanjutkan dengan materi atau bagaimana? Saya ingin menyapa yang lain dulu, boleh ya Bapak? Oh, ya. Sebelum silakan. Materi. Lanjut. Kemudian saya ingin menyapa Ibu Siti Gomo. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Christine. Selamat siang, para pemirsa. Ya, selamat siang Mbak Christine, selamat siang pemirsa semua, Prof. Harun, Mbak Yeni. Ucapan terima kasih kepada tim editor, Prof. Novi dan kawan-kawan yang telah membawa ya sastra rempah dalam buku yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi mengenai sastra rempah. Senang turut dalam acara dialog live streaming ini, tukar tutur sastra rempah di Tribun Nipop Network. Semoga acara ini dapat menginspirasi pemirsa bahwa posisi sastra rempah sebagai komunikasi lintas budaya juga perlu kita bahas dari berbagai perspektif. Demikian, Mbak Christine. Baik, terima kasih, Bu Siti. Terakhir, saya tidak lupa ingin menyapa Bu Yeni. Ibu, selamat siang.
Selamat siang Mbak Christine, selamat siang Prof. Harun, dan selamat siang juga Ibu Siti Kumo, serta tidak lupa para tribuners yang sedang berada di mana-mana gitu ya. Kami juga sangat bahagia begitu ya berada di sini. Tentu saja tadi Bu sudah diwakili oleh Bu Siti Kumo, kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para editor, tentu saja ada Bu Novi, ada Bu Sastri, ada Pak Tomo, halo Pak Tomo, ada Pak Joko, Prof. Joko, dan Prof. Nyoman. Serta tentu saja, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ayu, bahwa buku ini terdiri dari 43 artikel, di mana melibatkan 60-an, ya, 63 penulis gitu, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan memang betul-betul bahwa karya ini bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kembalikan ke Mbak Ayu, monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni, Bu Siti, dan Pak Harun. Ini saya sangat tertarik dengan diskusi kita pada hari ini karena tidak kalah spesial, tidak kalah menarik dari diskusi Sastra Rempah sebelumnya. Ini sudah memasuki seri yang ke-12. Saya ingin membuka dialog seri ke-12 Sastra Rempah ini bersama Pak Harun. Bapak? Iya. Yeah. Bapak, urusan lada tidak sederhana dan bukan sesuatu yang sepele tentunya ya. Lada membuat Aceh menjadi kerajaan yang diburu. Pak Harun, bisakah Anda menceritakan kisah lada di Aceh kepada kami? Iya, yeah, terima kasih. Bahwa lada dalam masyarakat Aceh menjadi salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Orang Aceh ini memandang lada seperti halnya pakaian, karena dalam setiap makanan orang Aceh itu hampir selalu terkait dengan lada. Misalnya ada ungkapan, boh labu iye kuah lada curuh kepada pisang abe. Ya, bagi orang Aceh itu kalau memasak buah sayuran labu, itu mestilah ada lada di dalamnya. Konon lagi kalau memasak ayam, ya kari bebek, yang di tempat lain di Nusantara mungkin tidak semua bebek itu dijadikan kari. Tapi di Aceh lebih dikenal kari bebek dibandingkan dengan goreng bebek. Nah, itu karena salah satu bumbu yang digunakan adalah lada. Demikian juga lada dalam kehidupan orang Aceh itu dijadikan sebagai salah satu pengobatan atau obat untuk wanita yang baru bersalin misalnya. Nah, di bagian barat selatan Aceh malah ada urap dari berbagai jenis sayuran yang di dalamnya ada lada hitam. Jadi supaya wanita lebih cepat kuat, ada kepercayaan bagi orang Aceh, makanlah lada yang sudah dicampur dengan beberapa sayuran yang berkhasiat. Nah, lada di Aceh sudah ditanam sekitar abad ke-14, ya, abad ke-13-14, diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, dari India, dari Malabar. Nah, kemudian karena daerah Aceh cocok dengan tanaman lada, lalu dikembangkan. Ya, puncaknya itu pada abad ke-16-17, sehingga lada tidak hanya menjadi komoditas di kawasan Asia Tenggara, tapi juga dikirim sampai ke Arab, ya, ke Timur Tengah, dan juga menembus pasaran Eropa. Nah, berita mengenai Aceh ini menjadi pusat perdagangan lada, terutama di pelabuhan yang diekspor melalui pelabuhan Malahayati dan pelabuhan Ulelge di kota Banda Aceh atau di kota Bandar Aceh Darussalam, menyebabkan beberapa pihak di Eropa kemudian memandang Aceh ini sebagai salah satu daerah yang perlu didekati, ya, untuk mereka memperoleh lada, antara lain lada di samping rempah-rempah lain. Karena Aceh kita katakan sebagai pusat ekspor lada dulu, tentu saja yang pertama yang diinginkan oleh mereka adalah lada dari Aceh. Karena lada di Aceh tidak hanya yang diproduksi di Aceh itu sendiri, tapi juga yang diproduksi di Sumatera Barat, di Bengkulu, ya, dan daerah sekitarnya. Karena pada abad ke-16-17-18 itu sampai ke Bengkulu masih berada di bawah kontrol kerajaan Aceh. Sehingga ada raja muda yang ditempatkan oleh Sultan-Sultan Aceh yang
yang merupakan perpanjangan tangan dari Kerajaan Aceh. Jadi berita-berita tentang lada ini yang sampai ke Eropa, menjadilah Aceh kemudian sebagai daerah yang diperebutkan ya, atau ingin dikuasai. Namun karena antara Belanda dengan Inggris juga terikat Traktat London, sehingga Aceh sampai tahun 1872 itu belum dianeksasi. Nah, adapun kapal-kapal Belanda misalnya yang singgah ke Aceh, ya, karena tidak memiliki izin atau masuk sembarangan, masuk melewati batas teritorial orang Aceh, Kerajaan Aceh menangkap mereka, dan kemudian pernah terjadi perkelahian antara Laksamana Malahayati dengan beberapa prajurit Belanda yang menyebabkan terbunuhnya Cornelis de Houtman oleh tikaman Laksamana Malahayati. Nah, ini kemudian memicu berbagai reaksi dari Kerajaan Belanda yang menyebabkan pada 21 April 1873 Kerajaan Aceh diserang. Tentu saja di balik ini banyak alasan-alasan lain yang menjadikan Aceh harus dikuasai oleh Belanda. Tapi ini kita pandang dari perspektif mereka ingin mendapatkan rempah juga, karena Aceh merupakan salah satu penghasil rempah yang bagus, terutama lada. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Harun tadi sudah menjelaskan tentang kehebatan lada di Aceh sehingga menarik bangsa-bangsa di luar untuk datang ke Aceh untuk menguasai Aceh, Bapak. Lantas jejak lada itu sendiri didapatkan dari mana saja, Pak Harun? Ya, kalau kita lihat jejak lada di Aceh, itu yang utama, karena kita ini, termasuk saya yang sudah berumur 56 tahun, itu hampir tidak menemukan lagi di kampung saya misalnya ada kebun lada. Kawan-kawan saya juga hampir tidak menemukan lagi kampung lada, kecuali di beberapa tempat, ya di agak pedalaman. Yang bisa kita temukan hari ini adalah nama-nama sejumlah kampung di Aceh. Ada beberapa di Pantai Barat. Kampung saya lebih banyak di Kabupaten Pidi, ya. Ada di Kecamatan Batik, Kecamatan Mila, Kecamatan Bernun, Kecamatan Meredu. Kemudian di Aceh Utara juga ada di Kecamatan Dewantara, di Kecamatan Senendun, dan juga di Aceh Timur ada selebuk lada. Jadi kampung-kampung yang bertoponimi lada itu menunjukkan bahwa di daerah sana dulu pernah menjadi pusat penanaman lada, di samping pusat pengumpulan lada yang kemudian dibawa ke Bandar Aceh Darussalam untuk dikapalkan, ya, untuk diekspor. Nah, jadi yang dapat kita temukan jejaknya yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya dalam memori kolektif orang Aceh adalah nama kampung. Kampungnya saja sudah namanya lada, ya. Jangan-jangan keringatnya juga bau lada masa lalu. Ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, berarti jejak lada ini dapat kita lihat bersama di Aceh dari toponimi ya, Pak ya, nama-nama kampung. Nama-nama kampung. Baik. Sampai hari ini masih bertahan nama itu. Masih bertahan nama itu. Ya, seperti misalnya di pusat kota Sigli itu, termasuk dalam kecamatan kota Sigli di Kabupaten Pidi itu, ibu kota kabupaten, itu ada namanya Lampuh Lada. Lampuh lada itu artinya kebun lada kalau dalam bahasa Indonesia. Di nama kampung itu memang kebun lada. Di semua masyarakat menanam lada dulu. Baik. Dan sampai sekarang namanya masih dipakai ya, Pak ya? Masih tetap dipakai begitu. Tidak diubah. Baik. Dari segi yang lain, misalnya dari hikayat atau nyanyian rakyat, apakah ditemukan penanda terkait lada, Bapak, di Aceh? Ya, kalau dalam hikayat yang saya tulis dalam penelitian saya ini, antara lain ada dalam hikayat Sultan Iskandar Muda, juga ada sejumlah ungkapan, hadis maja atau adagium ungkapan tradisional orang Aceh, dan juga ditemukan dalam beberapa kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab, ya, termasuk bagaimana cara mengawetkan manuskrip, dokumen-dokumen itu, salah satunya juga dengan campuran lada. Nah, jadi lada ini dijadikan sebagai salah satu unsur dari bumbu yang sudah ditumbuk sedemikian halus, kemudian ditaburkan di sekitar manuskrip, sehingga manuskrip itu awet, tidak diganggu oleh rayap. Jadi ini teknologi ini sudah digunakan jauh beberapa abad yang lalu, yang mulai abad ke-16 itu sudah dilakukan teknologi ini. Nah, jadi
Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Harun. Nanti kita akan berbincang lagi terkait landa di Aceh, tapi sebelumnya saya ingin beralih ke Ibu Siti terlebih dahulu. Ya. Ibu Siti? Ya. Ibu Siti, kalau tadi jejak rempah di Aceh bisa dilihat dari toponimi, dari nama-nama di kampung di Aceh, diketahui jejaknya malah masih bisa dinikmati melalui bir peletok, Ibu. Ya. Bir peletok, bir yang nggak bikin mabuk ya, Ibu, ya. Ya. Kedatangan bangsa lain yang tertarik pada rempah ini membawa pengaruh, salah satunya pada dunia kuliner. Sebagai ya, welcome drink, bir peletok menjadi kuliner yang paling dicari. Ini bir peletok ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Ibu, seperti apa eksistensinya di masa dulu hingga sekarang. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang rempah ya di Batavia, ini memang tergambar dari jejaknya sampai sekarang dengan kehadiran bir peletok. Ada cerita dari Indra Sutisna, pengelola UPK Setu Babakan, bahwa zaman dahulu ketika masa penjajahan Belanda, warga pribumi tidak mau kalah dengan penjajah yang suka minum bir untuk menghangatkan badan dan menjamu tamu, tetapi dapat memabukkan bir yang disajikan oleh para pembesar VOC pada saat itu. Pada saat itu timbul inisiatif kaum pribumi untuk menciptakan bir dengan karakter pribumi yang dapat menghangatkan badan dan mengobati berbagai penyakit, dan intinya minuman bir ini tidak membuat mabuk. Dengan kreativitas mengolah bahan rempah yang ada di lingkungan sendiri seperti jahe, cengkeh, dan berbagai rempah lainnya yang berjumlah 14 rempah itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu minuman yang berkhasiat ya, yang tidak kalah mewahnya dengan bir yang disajikan oleh para company Belanda pada saat itu. Kalau kita lihat bahwa adanya jejak itu juga pernah diceritakan oleh J.J. Rijal, sejarawan dari Betawi, bahwa berfotok adalah sebagai tiruan anggur orang barat tanpa alkohol. Menurutnya, bir peletok yang terbuat dari rempah berkhasiat untuk kesehatan, dari rempah berkhasiat dan mengandung ya bahan-bahan untuk menyehatkan, bahwa orang pribumi banyak menyaksikan orang Belanda yang berpesta. Ukuran seberapa ekstravagansanya pada mereka, ada seberapa banyak wine yang dikeluarkan. Jadi ukuran dari pestanya besar atau tidak pada saat orang Belanda melakukan pesta, ya itu banyak tidaknya seberapa banyak wine yang disajikan. Nah, ini juga terlihat ya bagi orang pribumi pada saat itu bahwa ini sekaligus menjadi semacam perlawanan ya terhadap pandangan itu ya yang menyaksikan bahwa dari satu sisi mereka senang melihat ya penyuguhan minuman ya yang membawa kepada semangat ya, tetapi dari sisi lain bir wine yang disajikan itu tidak dapat mereka minum karena mengandung alkohol. Maka terlintas dalam pikiran mereka bagaimana mensiasati ya minuman yang tadinya memabukkan itu bisa kita ciptakan dengan bentuk lain ya, yaitu berupa olahan dari rempah yang terdiri dari beberapa bahan yang sudah disebutkan tadi untuk bisa menandingi keberadaan dari bir peletok yang menandingi bir yang be,
yang mengandung alkohol tadi disandingkan dengan hasil yang mereka ciptakan, yaitu bir peletok. Atas kreatif orang pribumi kemudian membuat budaya tandingan ya yang mirip ya bir tetapi tidak mengandung alkohol. Mereka menyebut bir peletok seperti bunyi wine yang dibuka tutupnya berbunyi dan berbusa. Maka dinamailah sebagai bir peletok. Ada proses mimikri menurut Kababa di sini. Begitu mungkin jejak yang ada pada mungkin tadi disebutkan oleh Prof. Harun sebagai memori kolektif ya masyarakat Betawi terhadap pemandangan tersebut. Demikian Mbak Christine. Baik Ibu, terima kasih. Bir peletok sebagai ikon, sebagai ingatan kolektif masyarakat Betawi. Ini kalau bir peletok memang kan sekarang lagi musim hujan ya Bu, ya paling enak minum bir peletok. Bir peletok, ya betul. Ibu, ini kan berbicara soal minuman yang diproduksi atau yang dihasilkan dari olahan rempah ini kan banyak sekali ya Ibu ya. Mungkin dari bir peletok sendiri yang membedakan dengan minuman herbal rempah yang lain apa ini Bu? Mungkin dari segi rasa, dari segi aroma, dari segi teksturnya mungkin Ibu bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh ya, jadi memang agak berbeda minuman bir peletok ini karena pengolahannya yang sangat tradisional dan itu masih dipertahankan sampai sekarang ya, bagaimana bir peletok ini diproduksi oleh kelompok ya, kelompok tani wanita di Srengseng Sawah ya, Setu Babakan, sebagai salah satu ikon Betawi ya. Bir peletok ini juga masuk sebagai ikon Betawi karena dapat, yang pertama dapat berkhasiat dan berkhasiat untuk menyehatkan badan, dan diproduksi dari bahan-bahan di sekitar bahan di lingkungan mereka dan bisa ditanam di perkarangan. Seperti tadi yang sudah disebutkan, terdiri dari 14 jenis rempah ya, yang dapat di dapat dibuat menjadi bir peletok, yaitu seperti misalnya jahe sebagai bahan utama dari bir peletok. Kemudian ada kayu secang, serai, cangkeh, kayu manis, kapulaga, dan pandan, gula pasir, dan gula merah. Dan untuk menghasilkan warna yang coklat ya, merah kecoklatan, itu diperoleh dari kayu secang ya, sebagai apa pembeda dengan minuman-minuman lain ya, bahwa khas dari bir peletok itu dengan menggunakan bahan kayu secang dan daun pandan. Inilah yang menjadi pembeda dengan minuman-minuman khasiat lain, karena diproduksi memang dengan ukuran ya, dengan ukuran dan standar yang disesuaikan ya, dengan tidak terlalu minuman yang dapat membawa seperti minuman-minuman yang dipasarkan di luar, tetapi dia bir peletok ini diharapkan memang seminimal mungkin diproduksi dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan dampak kesehatan pada dampak lain dari kesehatan itu, sehingga memang proporsi dari pembuatan bir peletok ini sangat diperhatikan bagaimana prosedur ya, prosedur mulai dari penyiapan bahan, kemudian pemasakan, kemudian penyajiannya di dalam botol dibawa perhatian atau pengawasan yang sangat standar lah untuk minuman kesehatan tradisional.
Begitu mungkin Mbak Christine. Baik, luar biasa Ibu Siti. Ibu, seperti yang kita tahu ya Ibu, bahwa sajian, makanan, dan minuman merupakan medium dari masyarakat untuk menyatakan tentang dirinya. Dari bir peletok ini Ibu, bisakah Ibu menunjukkan identitas orang Betawi Ibu dari bir peletok ini? Ya, bir peletok ini bisa digambarkan sebagai identitas ya, identitas masyarakat Betawi. Karena bir peletok ini disajikan pada saat hari-hari biasa di dalam perhelatan perkawinan, kemudian sunatan dan kematian. Jika bir peletok ini tidak dihadirkan yang ditemani dengan kue-kue khas Betawi, itu dianggap hajatan atau acara itu tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki kesakralan karena tidak adanya bir peletok. Kehadiran bir peletok dalam sajian hajatan atau kemeriahan itu adalah sebagai simbol kemewahan, lambang kesuksesan dari orang yang melaksanakan hajatan itu. Sehingga hal itulah yang menjadikan bir peletok ini menjadi ikon Betawi yang telah diresmikan tahun 2015 sebagai satu identitas atau satu ikon Betawi dari 14 ikon budaya Betawi yang ada. Begitu barangkali Mbak Christine tentang ya, identitas bir peletok sebagai identitas masyarakat Betawi. Identitas bir peletok menjadi simbol perayaan masyarakat Betawi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pencarian rempah membuat orang asing datang ke Betawi sebagai wilayah dengan pelabuhan besarnya. Saya ingin beralih ke Ibu Yeni. Ibu, Bu Yeni pada hari ini mempunyai atau memiliki informasi mengenai daerah penghasil pala rempah yang paling dicari dan berharga sangat mahal, yakni Pulau Run, salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda. Ibu, boleh dikisahkan seperti apa pala dan Pulau Run ini, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Christine. Sekali lagi selamat siang pemirsa. Saya juga harus memberikan salam kepada teman saya Ibu Endah dan juga teman-teman di Tribun Network ya yang ada di belakang. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, kalau tadi Prof Harun sudah menyampaikan tentang tumbar ya, tumbar kalau bahasa Jawa dan juga dan bir peletok gitu. Sepertinya ini orang Eropa ini sejak abad 14-15 ini memang sudah tergila-gila pada rempah-rempah ya Prof Harun. Jadi lada gitu, lada karena memang lada juga penting, sangat penting gitu. Dan saya akan memfokuskan pada kajian saya di mana saya mengangkat tentang pala gitu ya. Pala ini betul-betul menjadi barang yang dicari-cari orang Eropa dan melalui buku Gilles Milton ini berjudul Nathaniel Nutmeg, itu kita bisa melihat bagaimana mereka berjuang untuk menuju kepada kepulauan rempah gitu. Nah, saya akan kembali ke belakang sedikit karena ini berkaitan dengan sejarah, maka mau nggak mau kita juga harus melihat pada tahun-tahun begitu ya. Seperti tadi Prof. Harun juga menyebutkan abad 16-17 begitu, bahwa sudah sampai ke Aceh, orang-orang Eropa. Nah, kita kepada penaklukan Turki, yaitu pada tahun 1453, di mana Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Ottoman ya, dan itu menjadi tonggak pertama tahun di mana bangsa Eropa kemudian terpaksa, dalam tanda kutip, terpaksa mereka mencari
daerah-daerah penyuplai rempah-rempah yang sudah mereka gunakan sebagai pengawet, ya, itu kita sudah mengenal di Romawi dan Yunani. Itu kita melihat mereka juga mengawetkan mumi-mumi mereka, dan di dalam satu buku, dalam satu buku yang sangat terkenal, dan itu menjadi panduan orang Eropa untuk mencari apa sesungguhnya rempah-rempah itu di mana. Begitu, ada yang berjudul Dietary of Health. Itu jadi di situ para ahli kimia, para ahli fisika itu mencoba menggali keistimewaan rempah-rempah itu, ya. Sehingga penelitian-penelitian, jadi kita juga harus ingat bahwa abad 16-17 itu di sana ada éclairage, kalau di Prancis itu disebut sebagai zaman pencerahan gitu, di mana penemuan-penemuan berbagai macam ilmu itu mereka berlomba-lomba untuk digali seperti itu. Nah, salah satunya ini tulisan Gilles Milton ini tidak akan menjadi bahan kajian kita tentu saja saat ini, tidak akan kita perdebatkan kalau tidak ada diary-diary atau tidak ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh para voyager atau para petualang atau para explorer begitu. Nah, Gilles Milton ini mendasarkan ceritanya dengan melakukan penelitian, salah satunya tebalnya itu 7.000 halaman itu, buku kita Sastra Rempah ini kalah ini karena 7.000 itu 7.000, dan itu dicari betul-betul berdasarkan perjalanan-perjalanan yang dilakukan kalau di Inggris itu sejak 1555, karena ketika Tordesillas itu kan membagi wilayah dunia itu menjadi dua, bahwa di barat itu harus Portugis, antara Portugis dan Spanyol itu, sehingga mereka berlomba-lomba. Nah, Inggris ini mencoba melewati ke atas, ke Arktik, tetapi dan itu tidak berhasil begitu, ya, tidak berhasil. Kegagalan-kegagalan itu hebatnya dituliskan secara detail, dituliskan secara presisi, sehingga menjadikan generasi penerus itu bisa meneruskan perjalanan Inggris dari Inggris ke Pulau Rempah-Rempah yang ditempuh itu selama hampir tiga tahun, yaitu 2 tahun 7 bulan untuk mencapai ke Aceh itu di awal pertemuan. Dan itu awalnya dengan Kapten Middleton. Tetapi kemudian ketika mereka sudah berhasil mengalahkan juga Portugis dan Spanyol, karena mereka memang gigih, ya, itu kembali mereka kembangkan misalnya kartografi, misalnya geografi. Jadi mereka mencatatkan pelabuhan-pelabuhan mana yang dilewati dari Inggris menuju ke Banda itu dengan sangat presisi sehingga bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Nah, Nathaniel Kutrup yang menjadi judul di dalam novel yang saya kaji ini adalah sebetulnya dia itu kapten yang kalau kita katakan dia beruntung begitu, ya, karena dia sebetulnya di banda ini sudah ada. Tentu saja sudah ada Portugis yang sudah berhasil disingkirkan juga oleh Belanda dan pertempuran.
antara Belanda dan Inggris ini juga sangat sengit gitu ya. Dan tinggal dua pulau yang tersisa waktu itu. Karena Belanda itu dengan bengisnya itu mencoba memonopoli perdagangan rempah-rempah, utamanya pala dan bunga lawang seperti itu. Nah, di Inggris ini pala ini kan menjadi, atau di Eropa gitu ya, pala ini menjadi sesuatu yang sangat prestisius, gitu, sangat berharga. Kenapa? Karena dengan pala mereka bisa mengawetkan makanannya. Dan dengan sirup pala, katanya mereka juga bisa menghilangkan demam, gitu ya. Dan utamanya karena di Inggris itu ada wabah disentri yang setiap tahun itu datang, dan itu penelitian ilmuwan pada waktu itu mengatakan bahwa dengan pala ini bisa disembuhkan. Dan tidak hanya itu saja ternyata, ini pala ini juga menurut penelitian abad Victorian itu juga dipakai oleh kaum laki-laki untuk meningkatkan vitalitas seperti itu. Nah, demikian Mbak Christine. Mbak Christine? Khususnya pala ya Bu ya, di Kepulauan Banda termasuk Pulau Run. Tadi Ibu menyebutkan ada Portugis, ada Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Ibu melihat invasi ini, Bu, ya, yang penuh kekerasan ini, bagaimana kemudian upaya dari kerajaan-kerajaan saat itu untuk melindungi wilayah, hasil bumi, dan juga warganya, Ibu? Baik, Mbak Christine. Jadi tentu saja kita ada perlawanan-perlawanan. Ya, betul. Bahwa di Banda itu juga mereka, kalau Mbak Christine nanti mungkin bisa mengunjungi Banda, di sana juga akan terlihat jejak-jejak perlawanan mereka. Ada 44 orang kaya, yang mereka menyebutnya orang kaya itu sebagai pemimpin begitu ya, yang dipenggal dan dipermalukan secara keji gitu oleh Belanda. Ya, kadang-kadang itu pala gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat di Banda itu, kebetulan saya juga lihat di sana, itu kekejian itu masih sangat nampak gitu ya. Dan waktu itu sebetulnya orang Banda itu meminta perlindungan kepada Inggris, ya. Karena apa? Karena Belanda mereka sangat curang ketika melakukan trade, ketika melakukan perdagangan, sehingga kalau misalnya ada yang terlihat berjualan dengan orang Inggris itu tidak heran, dengan bengisnya lah mereka membunuh keluarganya dan juga pimpinannya. Nah, Pulau Run ini adalah salah satu dari pulau, dari dua gitu. Karena ada Pulau Run, ada Pulau Ai gitu ya. Ada Pulau Ai yang berhasil didatangi oleh Kurtrup itu 1616 itu, pada tahun 1616 itu. Sehingga Kurtrup ini mendatangi Pulau Run, kemudian dia menuliskan permintaan dari para ketua suku yang ada di Pulau Run itu, bahwa apapun hasil bumi, apapun khususnya pala dari Pulau Run hanya akan dijual atau hanya akan dibeli oleh Inggris. Nah, itu kenapa kok kemudian Pulau Run ini bisa ditukar oleh Manhattan gitu, Manhattan yang sekarang menjadi New York itu, antara Belanda dan Inggris. Karena Kurtrup ini, karena perjuangan Kurtrup ini mempertahankan Pulau Run dengan berbekal kertas atas perjanjian antara para tetua Run dan Kurtrup itu. Padahal waktu itu Kurtrup itu sudah habis-habisan ketika sampai ke Pulau Run gitu ya, karena Pulau Run itu sangat kecil. Pulau Run itu sangat kecil, dan untuk menuju ke Pulau Run itu kita harus dari Ambon kita ke Banda, Banda dari Ambon Banda itu kira-kira 14 jam, kemudian dari Banda ke Pulau Run itu tidak bisa dengan kapal kecil karena memang di sana ombaknya sangat tinggi,
sehingga di dalam bukunya itu, bukunya Milton itu juga disebutkan Pulau Rune adalah pulau yang terkecil yang tersulit dijangkau, tetapi itu terkaya pada waktu itu, terkaya sehingga kenapa? Sehingga Belanda mau menukarkan 18 kali antara Pulau Rune ditambah dengan Dukat dan dengan Manhattan, seperti itu Mbak Christine. Baik, terima kasih Bu Yeni. Tribuners, dari cerita Bu Yeni tadi dapat kita tarik benang kesimpulan bahwa keinginan menguasai pala ternyata menghancurkan ketentraman rakyat Nusantara. Demikian juga dengan cerita Pak Harun tadi di awal, Pak. Terlihat bahwa Lada membuat orang ingin menguasai Aceh yang kaya hasil bumi. Apakah itu Bapak yang dimaksud dengan Lada dan kekuasaan yang seperti judul pada penelitian Bapak di buku Sastra Rempah ini? Iya. Baik, terima kasih Mbak Christine. Ini saya semakin termotivasi ini. Dua Sri Kandi ini berapi-api ternyata ini. Ya. Bu Siti dan Bu Yeni ya. Nah, luar biasa. Ya, baik, mengacu ke judul artikel saya, memang ada keterkaitan yang erat antara kekuasaan dan ideologi. Ya. Tapi saya ingin mengisahkan dulu bagaimana kisah lahirnya istilah meriam lada secupa. Nah, meriam lada secupa. Sebenarnya Portugis ya, sebelum menguasai Malaka pada abad ke-16 atau pada tahun 1511 ya, itu mereka sudah pernah mencoba menganeksasi atau menginvasi wilayah Pidie dan wilayah Aceh Besar. Tapi karena kekuatan angkatan laut Aceh yang sangat kuat, akhirnya mereka bisa diusir. Nah, ini terjadi perseteruan yang terus-menerus, kemudian terjadi dendam antara dua bangsa ini. Ya. Lalu karena Malaka sudah jatuh pada abad ke-16, tahun 1511, bagian besar pedagang muslim itu berpindah ke Aceh sebagai pusat perdagangan. Nah, lalu untuk memperkuat kerajaan Aceh, Sultan Ali Mughayat Shah pada tanggal 7 Januari 1511 1565 itu mengirim sebuah kapal ya, dengan sejumlah prajurit menuju Istanbul, menuju Turki untuk meminta bantuan kerajaan Turki sekaligus membangun hubungan diplomatik yang lebih erat. Nah, mereka bukan satu kapal, sebenarnya ada tiga kapal kalau tidak salah ya, banyak sekali prajurit Aceh yang dibawa ke sana, membawa begitu banyak lada. Pada saat itu yang memerintah Turki Utsmani adalah Sultan Sulaiman. Ya. Tapi karena pada tahun itu Sultan Sulaiman memimpin peperangan melawan Hungaria, ya, jadi mereka itu menunggu sampai diterima oleh Sultan Sulaiman. Sampai 2 tahun mereka menunggu, lalu sampai pergantian Sultan Selim, ya, Sultan Selim II. Nah, ketika menunggu itu mereka harus menjual bahan-bahan yang mereka bawa, lada yang mereka bawa itu, sehingga tinggallah beberapa kilogram lada. Ketika mereka nanti diterima oleh Sultan Selim II, lada yang mereka persembahkan dari Sultan Aceh itu, ya, sudah tidak seperti sedia kala lagi. Tetapi dengan berbagai diplomasi, ya, karena Raja Utsmani, kan itu yang diharapkan, tapi bagaimana melindungi negara-negara muslim yang jauh di seberang lautan. Nah, kemudian mereka diterima, dipersembahkanlah lada yang tinggal setengah kilogram itu. Ya, dibungkus dengan kain kuning sebagai warna kebanggaan, warna kerajaan Aceh, diserahkan kepada Sultan. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi hubungan baik antara Turki Utsmani dengan Aceh. Mereka mengirimkan beberapa meriam, ya, yang putunya sudah saya kirim ke sini, beberapa meriam, dan kemudian juga prajurit mengirim 400 prajurit Turki terlatih yang juga bisa mereka membuat, mengajarkan orang Aceh membuat meriam, ya, meriam-meriam besar, yang sebagian meriam besar itu diangkut oleh Belanda, dibawa ke negeri Belanda, dan ada di museum di negeri Belanda hingga hari ini. Nah, kemudian di Aceh juga diproduksi meriam ini. Nah, inilah kemudian yang orang Aceh mengatakan, kalau sudah kena meriam lada secupa, ya, semua kapal Belanda itu bisa tenggelam. Nah, begitu semangat mereka.
meskipun akhirnya Aceh juga kalah gitu pada agresi kedua ya tahun 1874. Nah, ini menjadi ikon untuk senjata orang Aceh. Ya, namanya meriam lada secupa. Artinya dengan secupa lada mereka bisa memperoleh meriam dari pemerintah Turki Utsmani. Padahal yang dimaksudkan bukanlah meriam secupa lada itu, tapi sebagai nama betapa susahnya memperoleh bantuan Turki Utsmani sampai bertahun mereka harus menunggu untuk menjalin hubungan diplomatik. Jadi kalau ditanya orang Aceh sekarang, tahu